Ribuan orang terus berdatangan ke Bundaran Hotel Indonesia untuk melihat pesta kembang api malam tahun baru 2024 pada Minggu 31 Desember 2023 malam. Hal ini membuat sejumlah jalan di pemukiman padat penduduk dekat dengan Sudirman Tamrin macet parah. Misalnya di Jalan Kebon Kacang Jakarta Pusat, kepadatan kendaraan terjadi karena banyak mobil parkir sembarangan. Kemudian di dekat rumah susun Tanah Abang dan dari arah Petojo ke Mall Tamrin juga macet parah. Tidak ada jalan lain selain masuk ke jalan kecil untuk menuju Bundaran HI dan kendaraan roda 4 pun memaksa untuk melintas di jalan dengan lebar 4 meter. Bahkan tukang ojek online itu menyarankan kepada pengendara sembari teriak untuk menyalakan petasan di rumah saja. Sehingga Jakarta tidak sepadat hari ini karena hampir seluruh jalan pintas menuju Bundaran HI, Tamrin, Sudirman hingga ke Tanah Abang macet. Kemudian rusun Kebon Kacang pinggiran jalannya pun menjadi lahan parkir luar untuk masyarakat. Sampai ke jalan raya ada barir oranye yang digeser padahal petugas gabungan menutup jalan tersebut agar tidak dilalui kendaraan. Sebelumnya, penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono tiba di panggung Monas Barat Daya, tepatnya di seberang patung kuda Gambir Jakarta Pusat pada Minggu 31 Desember 2023 malam. Heru didampingi oleh Wakapolda Metro Jaya Brigjen Polisi Suyudi, Kasdam Jaya dan Brigjen TNI Tatang serta jajaran Pemprov DKI Jakarta. Heru mengatakan banyak panggung yang disediakan oleh Pemprov DKI Jakarta dari Monas, Tamrin dan Sudirman. Baru ada baja yang bisa lewat, sedangkan mobil masih terjebak. Banyak warga juga yang membantu melakukan pemadam parkir untuk kendaraan agar bisa melintas. Memang kondisinya sudah kolit sekali. Kita ingin menembus ke kawasan tapi tidak bisa menemukan jalan. Banyak masyarakat yang memilih untuk berjalan kaki untuk sampai ke sekitar kota Indonesia. Dan ini juga harus diatur oleh Satpol PP. Ini bisa terlihat kendaraan roda 4 dari tadi tidak bergerak dan saya berada di Jalan Kebon Kacang.